Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Dan di video kali ini saya main game apa ini, Street Fighter Duel ya. Ini bener-bener sumpah nagih banget, bisa lihat sendiri tuh karakterku udah sampai merah-merah gitu. Jarang loh saya sekarang main game yang tak niatin. Wah, ini tak niatin parah sih kayaknya sih guys, soalnya seneng banget ya, walaupun nggak sampai top up gitu ya, tapi bener-bener saya suka banget sih sama game ini, saking sukanya gitu guys. Kita bisa, wow, sebenarnya pengen upgrade ini bro, tapi kayaknya agak sulit ya. Ini Chief Viper juga belum, satu lagi nih. Kalau Chief Viper udah di upgrade kayaknya bakalan tak pakai line up ke yang lain gitu. Daily reward ini dapat lucky token. Lucky token buat apa ya bro? Ini ada di sini. Oh, lucky ball di sini bro. Lucky token draw. Siapa tahu dapat yang bagus. 10k doang. Siapa tahu kita dapat yang bagus. Ya ampun, 10k doang bro. Ini rewardnya bro. Mantap, ada special tiket summon. Kemarin saya udah dapat yang bagus ya, spesial di special tiket summon. Jangan lupa buat kirim-kirim kayak gini, soalnya bisa buat gacha bro. Di sini kita aktif aja semuanya. Kalau kalian tuh pengen itu nge-add akun saya ini, kita mabar ya, kita nggak mabar, nggak bisa mabar ya. Nah, di sini kita bisa promote. Bentar bro, ini aja ya, kita update ini juga mantap sih sebenarnya. Kita update ini jalannya tak sama, kita update. Nah nih, usahakan kalian tuh ada yang ininya ya guys ya, ada itu yang menyala-menyala itu di armornya tuh ya kan, di pinggiran armor kecil tuh menyala-menyala guys. Pokoknya itu apa, nambah 30% kalau nggak salah sih. Ya gini menyala-menyala guys, tuh nambah berapa persen gitu, lumayan banget, sangat-sangat lumayan sih. Statusnya misalnya attack-nya 900, nambah berapa gitu bro. Upgrade nih, upgrade aja nih. Karena punya itu doang ya, kita upgrade-nya itu. Nah, di sini ada explore, di sini ada salah satunya Sadalo ini city untuk upgrade, bukan mau upgrade sih, untuk farming ini bro. Nih lihat, ini dapat kemarin, dapat ini ya, Gouki, mantep banget. Kita gacha 11 kali dapat Gouki guys, hoki parah sih. Terus ini line up yang saya pakai kayak gini bro. Nah, lu DPS semua itu, nggak punya tank ya. Damage reduction ini buat, pokoknya di sini tuh farming diamond tuh di sini guys, enak banget tiap hari reset. Nah, ini karakter yang ini belakang sendiri yang levelnya 132 itu, dia tuh healer ya, wajib kalian tuh kalau cari itu wajib ini guys, wajib sih, wajib banget sih sumpah, sangat wajib. Ini buat farming apa namanya, diamond bro, 40 healing, increase attack of yang di attack 10 fight, lumayan sih. Ini kalau ngelawan di sini nanti dapat itu diamond saya 1000 ya, 1000, kalian cek nanti saya mainin dulu nih guys. Oke, di sini kita sudah sampai di sini, tadi tak skip ya biar kalian tuh nggak terlalu lama nontonnya, yang penting tahu tuh tadi diamond saya 1000-an ya, 1013 ya. Di sini juga kalian bisa combo ya, kalian bisa set lah, di sini ada modify, kalian bisa set yang mana yang mungkin kalian tuh kepenginin gitu, buat ini misalnya ini atau gimana gitulah ya, intinya sesuaikan dengan sesuaikan dengan yang kalian mau gitu. Baik, go. Buat ini gitu, nice. Kena api. Oh, dia juga ngehul coy. Oke, okay, nice. Lihat, kita dapat berapa diamond. Bentar. Dot friendly damage 10 speed enemy 10 second, lumayan banget guys.
Nah, kita coba buka. Oh, kita dapat kecil, cuma dapat 380 ya. Ini pokoknya gacha aja nih, 180 sampai 700 setiap main, bro. Nah, gitu guys. Setiap misalnya kalian tuh sering main Shadaloo City itu kayaknya nambah terus guys. Soalnya tapi kalau kalian tuh nggak main itu bakalan turun lagi. Lagi dipakai. Nah, di sini. Nah. Oh, kita dapat ini, bro. Liquid. Oh, dapat. Ken. Di sini ada treason hunt. Nah, itu setiap nanti kalau udah 100 kalian bisa draw sekali, guys. Ini pokoknya kok kuncinya dari situ doang, bro. Nah, kita dapat tiket, lumayan tuh. Dapat ini, bro. Mantap. Daily capture story. Ini juga bisa di speed up ya. Ini tuh kayak kalian AFK tuh bakalan dapat kayak item-item gitu di sini. XP segala macamnya tetap dapat. Nah, baik. Ini pokoknya line up yang saya pakai tuh kayak gini, guys. Wah. Kuat banget musuhnya tuh. Makin lama ya makin kuat emang. Terlalu oke. Terlalu easy, masuk terlalu easy. Kita dapat ini. Mantap. Good. Nice. Nah, kita bisa gacha guys di sini. Bukan di sini. Aduh, ini susah bayar, cok. Mana ya? Langsung bukan sini, cok. Bukan sini. Mana ya tadi event ya? Ya di sini. Draw, kita draw. Sih. Dapat apa nih? 10.000 doang, cok. Ya, 10.000 lagi, cok. Dapat ya 300 diamondnya. Dapat 300 diamond yang tadi. Oke, 1.900 ya. Kalau awal-awal main kalian diamondnya nggak apa-apa buat buat gacha karakter ya, buat gacha karakter di sini nggak apa-apa kalau masih awal-awal. Tapi kalau sudah akhir-akhir gitu kayak gini nggak akhir juga sih. Tapi menurutku kalian belinya aja deh. Beli armor aja ya. Meskipun sudah nggak terlalu worth it di sini. Ini misional 32k 150 tadi sih. 45k. Nah, kalian cari tuh assassin. Ini udah S plus. Semoga dapat armor assassin. Ya, dapat. Gacha sekali itu masalahnya 200 ya. Sekali reroll awal 100 terus jadi 200. Jadi agak mahal banget sih. Armornya tuh sangat-sangat mahal ya. Terlalu. Wah, ini baru, guys. Baru buat gacha. Dia training. Ada lucu limit break. Jadi yang semua yang masuk limit break ini levelnya bakal langsung naik. Gak usah lah ya. Apa limit break ini juga nggak sih. Ada dojo itu isinya cuman kayak itu loh, kayak gini bisa klaim di sini. Asik ini. Rama free player sih. Jadi kalau diseriusin yang suka sama Street Fighter ini worth it aja menurut. Sling 2 S plus ya udah. Tapi yang ini S doang, cok. Ini S doang. Semoga kita dapat. Ya ampun. Coba kalau beli ini sia-sia, guys. Coba gacha semoga dapat armor. Armor.
Armornya bukan assassin. Oh, ini assassin, bro. 1700. Semoga dapat sesuai ya. Semoga dapat angin. Ya Allah, kegelapan, cuk. Jadi ya. Tuh banyak banget. Nah, loh, tapi naiknya banyak ya tetap ya. Tapi jangan di-upgrade ya. Kalau kita dapat yang enggak sesuai dengan apa namanya? Enggak sesuai dengan ini, enggak usah di-upgrade ya, guys. Aman-aman, sumpah. Kita beli lagi besok aja, beli lagi aja kalau kita punya duit, beli lagi aja, soalnya belum sia-sia sih, sumpah. Kali ini misalnya ini ya worth it, ini kita upgrade aja nih, cuma ini worth it kalau di upgrade, kalau sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan elemen. Kalau nggak sesuai dengan elemen nggak usah sih menurutku. Sumpah, mending nggak usah. Kita main laki bal aja, coy. Laki bal. Itu kan nggak laki-laki ya, rewardnya apa aja sih? Sumpah, ini rewardnya semuanya emang cuma 20.000 doang kok. Tuh. Anjir banget kalau semuanya 20.000 doang, coy. Buat apa nih ada Endless Nightmare nih? Sure trial. Ini kok nggak kebuka-buka, coy. Udah ke main terus. Kalau saya mau update karakter tuh di sini. Ini karakternya. Ini sebenarnya bisa nih juga, tapi kan eman-eman banget ya. Iya kan. Sumpah. Kita bikin anginnya kayak gitu bisa nggak ya, guys? Cari dua, at least kita punya dua ini pasti enak, soalnya kita belum punya, guys. Angin nggak punya karakter angin, masalahnya agak sulit. Draw spesial summon, paling dapat koki di sini. Di sini ada arena juga tuh. Arena kayak PvP gitu. Ini kayak dapetin diamond gitu, guys. Kalau mencapai floor tertentu setiap 10 level, setiap 10 level kalian bakalan dapat diamond. Itu beda-beda, nambah terus ya. Kayaknya kayak gitu sih, guys. Hakan lebih gede, Hakan masa sama Guile. Tapi kalau fighter Guile ini lumayan besar loh, 47. Kalau belum punya item juga ini, kalau ini udah ada itemnya sih. 47 ya, nggak punya item. Si ini 47 juga, padahal ada itemnya, guys. Berarti sebenarnya CP-nya gede sih ini daripada ini. Gede ini. Ini apakah ini bagus sebenarnya? Gak tau juga ya. Oke, okay, thanks for watching. See you the next video. Mungkin penjelasannya kayak gitu. Kalau ada penjelasan yang kurang, mohon maaf. Soalnya ini ya paling basic-basic aja lah ya yang Pak jelasin. Kalian bisa explore sendiri lah. Saya aja explore sendiri.